Okay, cikgu nak tunjuk soalan. Cikgu ada 20 soalan. Kita kena jawab. Okay, kita jawab sama-sama. 5 soalan pertama cikgu nak awak salin dulu. Okay, ada apa soalan ke yang tak faham? Okay, semua? Okey kelas, boleh nampak tak soalan cikgu? Boleh ya? Okey, kata tanya. Nombor satu berapa? Okey, soalan pertama. Nombor satu, tempat kosong. Kah, harga beg sekolah itu A, berapa? B, apa? C, siapa? Okey, bila tanya tentang harga, kita nak jawab apa? Yang mana satu? Apa jawapan dia? A ke B ke C? A. A. Okay, very good. A. Okay. Okay, jawapan dia A. Betul. Semua dah salin ke? Salin jawapan saja. Jawapan yang betul dengan soalan tu. Okay, tak apa. Cikgu bagi masa kamu salin. Jawapan dia pun yang ada nanti baru tulis. Cuba tulis ada tak dalam kotak. Apa cikgu? Nanti nanti sebenarnya soalan ni cikgu akan share juga dekat dalam drive nanti. Kamu boleh tengok semula. Ayah, tunggu lagi. Dah ayah meletakkan. Okey, kita pergi ke soalan nombor 2 eh. Mana? Jadi tempat kosong kah ayah meletakkan keretanya? Okey, dia nak tahu tempat ayah dia letak kereta. Jadi mana jawapan yang betul? B. B bila? B mana? C apa? B mana? B mana? Very good. Okey, tepat sekali. Okay, kamu hanya salin soalan dan juga jawapan yang betul saja. Tak payah nak apa ni salin semua. Okay, kita pergi ke soalan nombor 3. Tempat kosong kah Perdana Menteri Malaysia? Okay, A siapa? B apa? C mengapa? Yang mana jawapan yang betul? A. Okey, siapakah Perdana Menteri Malaysia? Ah, siapa? Siapa? Apa jawapan dia? Tahu tak jawapan dia apa? A. A. Okey. Hai. Ini tak sempat salin tak apa, nanti cikgu akan share apa ni soalan ni dekat dalam drive. Okay, cikgu akan pergi soalan nombor 4. Okay, tempat kosong kah nama anak kesayangan kamu? A apa? B apa? C mana? Kesayangan kamu. Okey, jawapannya apa? Hey, apa? Betul. Sebab kita nak tanya tentang haiwan. Jadi kita guna apa eh? Okey, very good. Itulah apa ni, siapa ni, apa? Okey, kita pergi nombor 5. Okay, nombor 5, tempat kosong kah keadaan nenek kamu? Okey. Okey, A berapa? B bagaimana?
Si bila? Kita nak tahu keadaan nenek dia. Apakah keadaan nenek kita ke? Takkan berapa-berapa. B. Okay, good. Very good. B, eh. Bagaimana? Okay. Andai semua kelas dua item ni. Okay. Ya, yang kamu soalan nombor 6 tempat kosong manakah? Hadiah yang kamu siap janjikan manakah? Eh, apa dia bagaimanakah manakah? Bilakah manakah manakah? Ah, dia dah tahu mana ni hadiah ni. Ha, kata nak bagi tapi tak nak bagi, tak bagi lagi. Dia nak tahu manakah? Okey. Manakah? Okey, soalan nombor 7. Manakah? Kalau tak sempat salin tak apa, eh. Cikgu akan share nanti. Tempat kosong, lamakah mereka akan bercuti ke Pulau Sentosa? Okay. Nak tanya tentang waktu. Okay, nak tanya tentang waktu. Nak tanya tentang bilangan. Tempat kosong lama. Okey, apa jawapan kamu? Berapa? Okey, berapa? Dia nak tahu berapa. Siapa ni? Nombor 8, tempat kosong. Kita dilarang bercakap bohong. Cuba tengok yang mana yang sesuai. A, B, C. Mengapa? Very good. Okay, kenapa? Mengapa kita dilarang bercakap bohong? Okay, eh? Kata tanya akhir dia mesti ada tanda soal ni yang cikgu highlight ni, eh. Warna hijau tu, itu adalah tanda soal. Ni, okay, nombor 9. Okay, tempat kosong. Surat itu tidak sampai ke alamatnya. Mengapa? A, berapakah? B, siapakah? C, mengapakah? Mengapakah surat itu tidak sampai ke alamatnya? Dia nak tahu kenapa surat itu tak sampai-sampai. Okay. Okay, nombor 10 adalah ayat tanya tapi dalam bentuk dialog. Ke tempat kosong kah? Awak tidak pergi. Ke mana? Sebab dia nak tahu kat mana. Ke mana apa ni? Saja nak pergi ni. Okay, ke mana ke awak hendak pergi? Tanya ramu kepada tajuk. Tengok tu soalan. Semua okey ke? Ke dah banyak sangat? Laju sangat ke?
mana dekat mak? Okey, nombor 11. Okey. Nombor 11, tempat kosong kah? Nama penyanyi kanak-kanak itu. Okey, ni tentang manusia eh. Nama kalau manusia apa kita nak guna? Apa? Apa? Siapa? Very good. Pandai. Siapa? Kita pergi nombor 12. Kita ada 20 soalan ni. Tak sempat tak apa, cikgu akan share tempat lain. Okay, nombor 12. Tempat kosong kah yang dilakukan oleh Leong di tepi jalan itu? Okey, ni perkara eh, perkara ataupun benda. Jadi apa agaknya jawapannya? Apa? A apa? B berapa? C mengapa? Cikgu apa? Apa? Oh, betul. Apa? Oh, apa? Ya, apa yang dilakukan oleh Leong? Aku tekan Gina. Aku tekan. Soalan nombor 13. Mana lah tahu kau tekan dekat. Mana tekan aku sekarang. Tempat kosong kah harus sepasang kasut ini? Tanya hakim. Okey, dia nak tahu harga kasut. Apa dia? Berapa? Berapa? Very good. Okey. Kasut duit je, jumlah je berapa? Ah, dia nak tanya harga eh. Tanya harga. Berapa? 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 Tak sempat salin tak apa ya. Cikgu akan share nanti. Okey, nombor 14. Tempat kosong kah Encik Hamid menjemput Rahim ke rumahnya? A, bagaimana? B, bila? C, berapa? Ha, dia nak tanya, jemput, nak jemput okay, orang bila? Ke rumah dia. Bila? Bilakah Encik Hamid menjemput Rahim ke rumahnya? Bila, cikgu? Dah, cikgu dah buat tu. Highlight tu. Okay. Betul, good job. Okay, kita pergi soalan yang seterusnya. Tempat kosong kah nama bangunan itu? Ha. Ini bukan orang ya. Ni bangunan. Bangunan ni benda. Jadi kita nak guna apa? Apa? Cikgu apa? Apa? Oh, siapa tu? Very good. Okay, apakah nama bangunan itu? Okay, betul. Okay, kita pergi lagi 4 soalan lagi. Lagi 4 soalan lagi. Nombor 16. Tempat kosong, kamu ketawa terbahak-bahak. Tanya Rahil kepada Chong. A, siapakah? B, mengapakah? C, berapakah? Singapura. Mengapakah? Okey, betul. Dia nak tanya kenapa dia ni suka sangat ni ketawa terbahak-bahak ni. Alasan eh tanya. Okey. Okey, 3 soalan lagi nak habis. Okey, nombor 17. Tempat kosong, kereta api dari Kuala Lumpur akan tiba. Okey, ni dia tanya waktu, masa. A, apakah? B, bilakah? C, mengapakah? Bilakah? Bilakah tu A ke B ke C? B. B, very good. Ah.
Semua pandai. Okey, dah nak habis dah ni ha. Okey, 18. Tempat kosong, ketua kelas tahun 3 Jupiter. Dia tanya tentang ketua kelas. Ketua kelas ni objek ke manusia ke? Siapakah betul? Siapa eh? Ketua kelas tu manusia. Siapakah ketua kelas tahun 3 Jupiter? Okey, nombor 19. Tempat kosong, Cikgu Ramli. Kena? Ya. Berapa kak umur dia? Ha. Bila ke? Apa ke? Ai. Dia bilang berapa? Ha, siapa? Berapa? Okey, berapakah? Berapakah umur? Okey. And lastly, last kali dah habis dah soalan. Tempat kosong, kita mesti membaca buku. Mengapakah kita mesti membaca buku? Okay, very good. Okay, habis 20 soalan kita jawab pagi ni. Okay, senang ke susah? Senang. Ya ke senang? Okey. Kita kembali semula. Senang tak? Senang. Okey, sempat ke Salin? Laju sangat kan? Okey, cikgu pun nak kejar masa sebab Zoom ni dia sekejap je. Tak apa. Nanti cikgu akan share lah bahan-bahan yang mengajar ni dekat dalam Google Drive. Nanti kamu boleh pergi dan boleh print ataupun boleh salin semula soalan tersebut. Okay. Nota pun sebenarnya kamu boleh tengok balik kat YouTube. Tadi video tadi pun cikgu ambil kat YouTube je sebenarnya. Tentang kata tanya. Okay. Boleh faham tak semua? Boleh. Okey, ulang balik. Hari ni kita belajar tentang apa? Tentang apa? Kata tanya. Okey. Bila kita nak guna kata tanya tu? Bila kita nak tanya sesuatu. Okey, ada berapa kata tanya yang kamu belajar? Asaslah. Empat. Yang pertama? Empat. Pertama apa? Apa? Apakah? Yang kedua? Siapakah? Ketiga? Mana? Manakah? Last sekali? Apa? Bila? Bilakah? Okey, tadi cikgu tak ajar tapi ada tambahan macam bagaimana, mengapa. Itu tambahanlah. Okey, tambahan macam nak tanya kenapa, sebab, alasan. Kenapa kamu sakit perut hari ni? Tanya kenapa. Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ni. Kita tak boleh belajar banyak-banyak. Nanti kan tak ingat balik kalau belajar banyak-banyak. Okey, kita belajar tentang kata tanyalah hari ni. Okey, dan tak tahulah kita jumpa lagi ke tak sebab cikgu hanya ganti cikgu Wardah. Doa-doalah kita dapat sekolah semula macam biasa, datang sekolah tak payah belajar daripada Zoom ni. Okey. Semua okey? Okey. Okey, good. Kelas kita dah nak habis dah sebenarnya. Tapi cikgu nak tunjuk lagi satu video sebagai penutup untuk kamu ingatlah balik apa yang kita belajar hari ini tentang kata tanya. Okey, sekejap ya. Cikgu nak pasang. Sekejap ya, saya nak pasang lagi satu video. Cepat, balas. Hadif.
Ini dia mau apa nih? Ini video tu. Apa? Share screen. Kajian. Iya. Wei, mau share yang my screen nanti. Ni? Apa my screen? Masa ini. Video. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak video cikgu? Boleh. Okey, saya nak pasanglah. Okay, ini sebagai penutup untuk pembelajaran kita pagi ni. Cikgu harap awak fahamlah. Okey, ready eh? Okey, boleh tonton. Nana, mengapakah sedih saja? Boleh dengar Nana nyanyi? Boleh. Tuai laju-laju sampai pokok senang. Manakah pergi ibu? Ibuku pergi mana? Pergi rumah nyonya, hantar roti jalan. Mengapakah Nana? Ibu pergi kerja. Main layang-layang, terbang sangat tinggi. Bilakah ibu pulang? Nana sakit gigi. Oh, kasihan Nana. Dia sakit gigi. Patutlah dia bertanya ke mana ibunya pergi. Bertanya? Ya. Tadi ada beberapa ayat yang menggunakan kata tanya. Seperti mana, bila, dan mengapa. Kata tanya juga perlu disertakan dengan partikel kah jika ditulis pada awal ayat. Tetapi jika ditulis pada akhir ayat, kata tanya tidak perlu disertakan dengan partikel kah. Ha, jangan lupa sertakan juga dengan kata soal. Okey, dah habis. Boleh faham ke? Boleh. Eh? Okey, kalau kata tanya tu ada dekat depan ayat, kita kena sikap. Kalau dekat akhir ayat, kita gugurkan kata engkah tu. Dan jangan lupa kena isi tanda soal yang macam bentuk telinga tu. Okey, boleh faham eh? Okey, jadi setakat ini sahaja kita punya sesi pembelajaran untuk pagi ini. Cikgu harap awak fahamlah dan ingatlah bila kita nak guna perkataan kata tanya ni. Okey. Okey, ada apa lagi soalan nak tanya cikgu? Sebelum kita keluar? Tak ada eh? Tak ada. Okey, lepas ni kelas apa pula? Lepas ni ada kelas apa? Tahu. Ada yang tak tahu? Tak apa, tengok jadual balik nanti eh. Okey, pukul 10 nanti rasanya. Tak silap cikgu? Okey. Okey, sebelum kita habiskan belajar, macam biasalah kita baca surah Al-As. Okey, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil-haqqi wa tawassaw bis-sabr. Subhanallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, bye. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Bye. Ya, sama-sama. Bye. Bye.